sama Mas Anton, pemilik dari Land Rover Pickup. Pickup. Tahun Batok, berapa? Batok ini. Batok seri, itu ya. Seri 3 tahun 80-an lah. Tahun 80-an. Mantap. Ini habis restorasi. Restorasi kemarin dicet lagi tipis-tipis. Tipis-tipis. Bodi masih lempeng semua ya? Masih lempeng semua, orisinil. Orisinil. Orisinil terus tak tambahin itu rek-rek roof rack nih. Tambah roof rack tadi mesinnya halus banget. Wah, ini gimana rasanya ini mobilnya luar biasa. Iya. Yeah. Ini enggak nyesel kalau kamu beli 300 juta. Jangan dijual dulu berarti. Jangan dijual dulu karena ini enggak ada nilainya. Kamu beli 300 juta mungkin bisa beli, tapi wah, oh, ini iya, semua masih aluminium semua. Masih aluminium, masih bagus. Interiornya coba masuk. Interior ori nih. Iya, enggak ori sih, ini jok udah dikulitin. Itu kok ada dua ini apa ini? Ini satu untuk PTO, ya. Satu handrail. PTO-nya asli Inggris loh, Mas. Oh, masih PTO-nya asli Inggris. Asli Inggris itu depan tuh masih punyanya Land Rover sendiri. Oh iya. Ayo jadi, kita lihat mesinnya kayak apa? Mesinnya untuk membuka harus ngelepas roda lagi. Oh, ya enggak apa-apa. Harus dilepas. Berat. Harus dilepas ya? Iya. Iya sebenarnya. Sebenarnya kuat tuh. Kuat. Tapi ya? Yang penting ada yang nyekelin. Iya, nyekelin. Ya, dicekelin. Cekelin banget. Saya mau review ya. Landy seri 3 tahun 81. Oh, nabrak. Ya, ya ini kabut. Emang berat harus banget. Ya, tidurnya sih mau tak review ya aku. Sendekkan aja sih. Yuk. Sendekkan. Iya. Yeah. Oke, di atas udah ada roof tent-nya loh. Oh iya. Kamu bisa tidur di sini. Roof tent-nya dari mana ini roof tent-nya? Next Expedition. Next Expedition. Kalau punya saya masih dari Rangarau. Wah, bagus juga itu. Bagus juga. Itu lokal Jogja juga. Lokal. Kita harus support produk-produk lokal. Produk lokal kita harus support. Gimana ini? Ini ya. Yuk. Loh. Itu cover mana? Oh, itu ngancing itu nasi. Ini udah Mas. Yang di situ. Tarik, angkat. Nah. Nah, ini mesinnya masih halus, coba tak starter. Ini interior dalam ya. Tinggal jawil. Nah, ini speedonya masih ori semua. Ini bensin. Sabar. Bagaimana? Kita lihat pawangnya. Wah, harus pawangnya. Ini udah nyala. Suaranya halus sekali. Tidak terdengar. Oh, ini daerah lagi ya. 2000 cc. 2000 cc. Masih ori semua, mantep ini. 2000 cc pakai silinder, Pak. 4 silinder. Satu lebih kan. 4 silinder masih tok cer. Ini bisa disewa di kalau ke Kaliayu Camper Park punya Mas Idung di Lor Sambi itu ini bisa disewa. Harganya berapa Mas Idung? Oh. Harganya untuk sewa 750. 750 ini bisa disewa. Bisa bubuk di sini. Di rooftop tent-nya juga bisa tidur. Ini tangganya ada awningnya, bisa nyantai-nyantai. Ini keren sekali. Ini pickup asli ya, Mas? Asli pickup. Asli pickup. Sesuai STNK BPKB-nya. Sesuai STNK BPKB pickup. Bukan tembakan ya? Bukan tembakan. Luar biasa. Sudah ditawar berapa? 150. Karena bata asli, 150. Pas tenan. Pas sih. Wah, pas sih. Ini keren ini. Pas. Jane ya dilap. Oh iya. Ini untuk tempat barang-barang. Ini ada bagasinya juga. Oh iya ada bagasinya. Bisa untuk naruh kompor dan perlengkapan ya? Lumayan gede loh. Oh gede banget. Sampai sana. Keren. Ya ini bisa cuma ditutup. Ini bannya pakai Komodo Saviru. Pelek ori.
Aduh, ini kalau naik kayak gini. Asik sekali. Sip. Ini habis restorasi, kata Mas Anton tadi. Ya, bagus. Keren sekali. Kalau ada yang nawar boleh berarti ini, Mas. Hubungi ke Anton Gong, IG-nya. IG-nya Anton Gong. Kalau mahal ya boleh lah. Kalau murah ya. Mending tinggal camping. Ini kok enggak boleh merokok? Enggak boleh, ada AC-nya itu. Oh, ada AC-nya nih. Angin cendelo. Oh, angin cendelo. Angin cepoi-cepoi. Angin cepoi-cepoi. Oh, dikenal potnya di sini aja nggak? Keras. Gitu ya? Terima kasih semuanya. Mantap. Mantap. Jiwa. Jiwa.